bagaimana ketaatan para sahabat ridwanullahi ajma'in terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap perkara yang bertentangan dengan nafsu dan keinginan mereka. Kita ni hidup di dunia, Allah bagi kat kita nafsu. Kita nak ulang kaji sikit. Kalau kita kenal siapa musuh kita, insya-Allah kita akan berusaha untuk menghindarkan diri kita, untuk menyelamatkan diri kita daripada musuh kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa ada pen boleh catat, siapa tak ada pen cuba ingat dan cuba faham. Masa dulu kami duk belajar, maka diceritakan oleh guru kami berkenaan dengan musuh yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada kita. Hamara dushman char hai, dan bahasa Urdu hamara dushman char hai. Musuh kita ada empat. Kalau dalam bahasa Urdu, kawan ni dost hai. Aap mere dost nahi, lekin ham musliman bye bye hai. Kita kawan, kita bukan kawan. Kita orang Islam bersaudara. Ham dost nahi, kita bukan kawan. Lekin, tetapi ham sab bye bye hai. Kita semua kawan, kita semua saudara-saudara. Kita saudara se-Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru kami pesan apa? Ye dunia ke zindagi ek din khatam ho jayenge. Yang pertama sekali, kehidupan dunia ni akan habis dan kita sedang berusaha untuk balik ke negeri akhirat dalam keadaan Allah Taala terima dan redha pada kita. Jadi perjalanan tu bukan mudah. Walaupun perjalanan itu singkat, Nabi beritahu umur umat aku baina sab'in, baina sittin wa sab'in. Umur aku, umur umat aku adalah di antara 60 tahun ke 70 tahun. Dan dalam jangka masa yang pendek ini kita sedang mengorak langkah untuk balik dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perjalanan tu kita akan berdepan dengan ujian yang akan menyebabkan hati kita terkeliru dan tergelincir daripada ketaatan kepada Allah. Jadi untuk kita lebih mudah, untuk kita faham, untuk kita melangkah dalam redha Allah, jadi kita kena kenal empat musuh yang hamara dushman ni cara. Musuh kita ada empat. Dalam bahasa Urdu, nak eja dushman, dal, shin, mim, nun. Dal, shin, mim, nun. Yang pertama, dal. Hamara pehle ke dushman kya. Apakah musuh pertama kita? Yang pertama, dal. Dal ye kya? Ye dunia. Dal apa dia? Dunia. Dunia ni musuh kita. Siapa saja yang buat keputusan berkawan dengan dunia, dia takkan dapat jumpa hakikat bahagia yang sebenar. Dunia jambatan untuk kita bergerak ke negeri akhirat. Setiap orang kena berjalan atas dunia, kena dalam keadaan faham dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia ni tempat meninggal. Setiap orang yang berjalan atas dunia, kalau dia singgah dan buat rumah untuk hidup atas dunia, maka dia akan gagal. Sebab tu dunia cuma tempat persinggahan, tempat kita lalu. Apa saja yang kita himpunkan, hakikatnya untuk kita tukar kepada kehidupan kita di negeri akhirat. Ada orang kata, habis tu Ustaz Abdul Rahman bin Auf macam mana? Bukankah dia satu orang yang kaya? Wallah, Islam tak pernah larang siapa-siapa nak jadi kaya. Bahkan sebahagian daripada kekayaan yang kita ada dan miliki, itulah untuk kemanfaatan agama dan kebaikan agama. Salahkah jadi kaya? Tak salah. Salahkah ada dunia? Tak salah. Yang salahnya dunia tembus masuk dalam hati, itu yang salah. Kalau ada dunia dipegang dengan tangan, tatkala agama yang dijunjung di atas kepala nak jatuh, maka kita lepaskan dunia untuk selamatkan agama. Maka itulah hakikat orang yang zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.